Wow. So, heyo kawan-kawan sekalian. Selamat pagi, selamat petang, selamat tengah hari, selamat malam, selamat tengah malam. Adrian ucap semualah, senang sikit. By the way guys, nama saya Adrian Low. Ha, welcome to Asian Vapers Review. Siapalah yang tak kenal saya kalau hisap vape? Siapa yang tak pernah tengok video saya? Saya cubit tetek korang, tell you all guys. Okay, dalam video hari ni Adrian nak explain barang baru daripada SP2S. Mereka ada yang lama punya, yang boleh masuk relax zero kan? Korang tahu kan, sesiapa yang layan closed system pot memang tahulah. Okey, lepas tu mereka ada generation yang kedua, mereka ada SP2S2 yang mereka tersendiri punya cartridge lah, yang macam ni. Okey, yang macam ini nanti Adrian tunjukkan lah. Okey, nanti Adrian nak buat comparison lah. Lepas tu actually mereka ada disposable juga, tapi sekarang ni mereka telah launchkan SP2S2 Pro. SP2S2 Pro, panjang nama dia. So, tanpa menghabiskan masa, kita pergi ke close up dulu guys. So guys, ini adalah kotak dia. As lu orang boleh tengok dekat sini, dia tulis S2 Pro. Ha, SP2S Pro. Lepas tu mereka short formkan lah, jadi macam ni lah. Dekat sini korang boleh tengok lah, SP2S2 Series Ceramic White macam ni. Actually dia compatible dengan SP2S2, tetapi ini adalah Pro lah. Mereka telah jadikan lebih panjang sedikit, lepas tu dia punya LED pun lain-lain sedikit. Ada specification yang lain yang lebih power, nanti Adrian explainkan. Evolution in Brazing. Lepas tu dekat belakang sini dia ada dia punya specification semualah. Okay, multicolor run light, all day battery capacity, type C fast charging, switchable power mode, 3 second auto sleep. So untuk dia punya kotak kan, kita kena buka daripada sisi sini. So just tarik keluar dia punya kotak. At the first korang akan receive dia punya device dengan dia bagi satu lanyard lah. Yang lanyard ini dia kecil saja. Ini macam saja lu orang tengok. Ini macam. Tetapi untuk lanyard ini korang boleh charge lah. Dia adalah type C USB cable. Korang boleh cucuk dekat bawah sini untuk charge. Lepas tu dekat sini korang masukkan USB port lah. Masa korang dah charge habis, korang masukkan balik macam ini. So untuk dia punya lanyard ini korang tidak boleh hang dekat kepala lah, sebab kecil saja kan. Dia cuma macam ni je lah. Untuk device yang baru ini kan, kita compare tentang dia punya size dengan dia punya berat. Dia punya berat 21.3 gram. Lepas tu yang ini adalah yang lama punya SP2S2. Yang ini 18.3. actually dia punya battery capacity dua-dua ni actually adalah sama. Dia punya battery capacity adalah 500 mAh battery. Lepas tu yang ini, yang lama punya dia kecil sedikit, dia pendek sedikit. Yang ini dia panjang sedikit. Lepas tu yang lama punya dia punya lampu ada dekat bawah sini. Yang baru punya, yang bawah sini dia tak ada lampu kan. Lampu cuma ada dekat sini, satu line sahaja. Lepas tu dekat sini dia tulis Pro. Lepas tu dekat belakang dia tulis SP2S2. Untuk dia punya tinggi adalah 93 mm, dan daripada sudut sini sampai sini adalah 20 mm. Dekat sini pula adalah 11 mm sahaja. Battery capacity adalah 500 mAh battery. Comparison dengan yang lama punya adalah sama. Lepas tu dia punya material actually, yang untuk macam ini mereka pakai sandblast, sandblast anodized aluminium alloy. Dia punya color korang boleh tengok yang ini. Yang ini dia macam dulu punya version, ada color yang macam ni juga. Mereka ada banyak jenis color. Yang ni hijau pun cantik. Yang ini, yang ini dia tak pakai sandblast lah. Untuk device ni dia aluminium alloy. Airflow dekat sini. Lepas tu sama juga ada satu lubang dekat sini. Dua tempat airflow. Lepas tu yang ini warna emas ini macam ada warna emas-emas. Yang ini cantik, dia sandblast dengan cantik. Yang ini rainbow color, dia macam RGB color lah. LGBT color. Yang ni cantik, okay? Dia macam PC korang lah. Yang ini pula dia hitam biru macam ni. Yang ini pun okey juga. Yang putih pun okey. Apa yang aku tengah pakai adalah yang just warna hitam lah. Hitam biasa je lah macam ni. Okey, dengan dia punya lanyard sekali. So mereka ada banyak jenis flavor. Yang aku tengah hisap ni just coke lah. Just coke, long jing tea ada yang sangat famous. Pink guava pun sangat famous. Actually mereka ada lebih daripada 20 jenis. Ataupun 20 jenis e-juice lah kalau tak salah saya. Mungkin coming soon. Ramai customer minta nak launchkan flavor yang baru. Mungkin mereka akan fikirlah flavor apa yang syok kan. So mereka akan launchkan lah. So untuk dia punya flavor, flavor actually sangat-sangat syok lah. Dia punya feeling, Adrian ambil yang warna putih ni nak try bagi korang tengok. Dengan yang lama ni Adrian nak try, korang tengok dia punya asap lah. Korang tengok lah, yang ni asap yang baru punya, yang ni asap yang lama punya. Tengok dia punya asap, korang boleh compare kan. Yang ini korang boleh switch dia punya voltage tau. Dia macam ni pop 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 pop, dia jadi warna hijau macam ni lah. Dia lebih kurang macam ni, dia akan upkan beberapa voltage bagi korang. Yang ini tak boleh, yang ini dia tak boleh. Oh, oh, oh. Korang nak oh 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 macam mana, 3 kali 1 2 3 ke, dia sama aje. Okey, oh, oh oh macam mana pun dia sama aje. Tetapi dia punya power range tu dia lebih powerful sedikit lah. Tengok.
Okey, tengok yang ni ya. Aku dah boleh compare kan dia punya asap kan. Ha. So untuk dia punya flavor actually Adrian tak payah review lah. Ha, dia punya flavor as lu orang boleh tahu, Adrian nak explain bagi korang tahu, dia adalah 2 ml, lepas tu dalam satu kotak yang macam ni kan. Ha, macam ni satu kotak dia ada 3 biji di dalam. Dia divide kepada 3 kotak macam ni. Ha, 1, 2, 3. Okay. So untuk dia punya flavor semua, dia actually sejuk punya flavor. Dia sangat refreshing. Lepas tu sesiapa yang pakai disposable, actually kalau mereka tak pernah pakai closed system pot, mereka nak try yang macam tak manis. Ha, memang tak manis disebabkan SP2S mereka pakai ceramic cost. Lagi-lagi SP2S Pro dia punya teknologi yang baru punya stick pot ni dah lebih powerful. So untuk dia punya power range actually adalah daripada 7.5 watt sampai 9 watt. Dia depends on dia punya ceramic jugalah. Ha, tengok korang dah pakai lama ke tak kan. Tetapi untuk 2 ml usually kita pakai dalam 2 hari 3 hari. Kalau bagi mulut kurang lah, kalau bagi mulut Adrian mungkin lama sikit lah sebab Adrian ada banyak device kan, boleh pakai kan. So Adrian pernah try kalau dulu non-stop kan, daripada pagi sampai malam hisap, dia memang akan cost lebih kurang 1 ml lah. Lepas tu 2 hari lebih kurang macam ni dia dah habis dah. Kalau kurang tengok bola, tapi bola dah habis lah. Kalau kurang keep pump non-stop, dia akan habis dengan cepat lah. Kurang cuma charge 20 minit saja, dia dah boleh pakai 1.5 hari untuk device ni. Actually untuk device yang baru ni kan, mereka ada high temperature reduction system, bermaksudnya the device will not heat up during high intensity use. Masa kurang tengah pump sampai panas-panas kan, dia akan slow down sikit lah. Actually untuk device ni dia akan remind bagi korang, new reminder light kasih korang yang dekat sini kan. Ini adalah kalau korang hisap 15 puff kan dalam 20 minit, dia punya lampu akan bernyala warna merah. Dia akan remind kasih korang, korang telah hisap lebih daripada 15 puff dalam 20 minit macam ni. So ini adalah satu kebaikan lah. Kalau tidak nanti korang keep puff non-stop kan. So untuk device ni dia tak ada button, dia apa-apa tong-tong ciang pun tak ada. Okay, no button power switch. Experience stronger throat heat and enhanced power output. Dia lebih powerful, nak comparison dengan yang lama punya, yang ini dia lebih powerful lah. So dia ada banyak jenis color yang korang boleh pilih. Tengok pelbagai jenis flavor, pelbagai jenis color bagi korang pilih. LED pun sangat cantik. Korang tengok dia punya LED ya guys, cantik kan? Cantik tengok, cantik kan dia punya LED. So device ni adalah device yang terbaru sekali lah daripada SP2S, iaitu SP2S 2 Pro. Nah, Pro version lah. Flavor dia memang sejuk. First thing dia memang sejuk. Lepas tu untuk dia punya, kalau dia tulis Just Coke, dia bukan betul-betul Just Coke lah. Dia kalau tulis Longjing Tea, dia bukan betul-betul Longjing Tea, disebabkan dia tak ada kemanisan untuk flavor ni. Untuk flavor closed system pot semua, dia kurangkan kemanisan. Korang tak akan feel manis. Dia sejuk, dia ada flavor punya taste. Lepas tu dia tak ada kemanisan. So ini adalah satu kebaikan. Dan last sekali, Adrian tiba-tiba rasa Adrian punya rambut macam Jackson Wang. Kepala otak kau Jackson Wang, macam football player adalah. Sampai sini saja Adrian nak bagi tahu sama korang tentang device yang baru ini daripada SP2S, iaitu SP2S 2 Pro. I see you all in my next reviews again. Arigatou kamsahamnida. Jackson Wang.